saya akan buat vlog ya guys ya. Saya akan jalan-jalan keliling Poli. Apa yang berlaku pada karnivalan itu? Mohon kita mau nangga apa yang berlaku itu? Check it out lah. Mr. Zaim here. Kau ada ni AJK bro. Huh? Eh, kau ada bengkel kah ini? Oh, ada. Ada. Hello guys. Busy nak. Si busy nak hari tu. Hey, bro, datang bro. The one and only in Politeknik di Sumatera. Apa pendapat anda tentang activity hari ini? Activity hari ini sangat manis, sangat memberangsangkan saya. Walaupun saya lambat bangun, tapi semangat saya datang sini tu. Dia mau datang sini? Mantap. Oh, okay, boleh jadi thumbnail sini. Steady bro. Ya. Yeah. Hai lo, lama kaca ni bro. Wah. Berapa kau jual yang lain? 11, 10. Kau? Aku tidak ada. Okey, kata kau. Okey, okey. Mana? Mana? Lebih lebih mana? Siapa ada jual? Tampil lagi. Sudah kemarin tampil, tampil lagi ni. Ice cream. Hi guys.
auto ke kiri, confirm. Confirm ke kiri. Hai. Siapa? Okay, what? Video. Salah. Hi, hello. Hello. Hi, hello. 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 Yeah.
segala orang yang bisa. Alright, bagi kategori pertandingan iklan video kreatif. Iklan video kreatif. Tempat ketiga. Tempat ketiga. Pertandingan iklan video kreatif jatuh kepada kelas DAT Parti yang diwakili oleh Justin Cina. Tempat kedua jatuh kepada kelas DPM 3A. Juara pertandingan iklan video kreatif jatuh kepada kelas DPM 3B. Okey, seterusnya kita beralih kepada pertandingan produk berpotensi tinggi. Tempat ketiga bagi pertandingan produk berpotensi tinggi jatuh kepada gerai PK43 DDT3B. Pertandingan produk berpotensi tinggi jatuh kepada gerai PK17. Pertandingan produk berpotensi tinggi Kanibal Siswa Niaga 2022 jatuh kepada gerai PK37. Yeah.
AJK. Pemenang Fun Game kategori pensyarah, kita mempersilakan Encik Kaswadi untuk tampil ke hadapan bagi menerima hadiah. Dipersilakan. Ferdinand Sierra.
lebih mengucapkan terima kasih kepada Encik Mas.